Selamat siang kawan-kawan. Salam petani cabe. Bertemu lagi. Kita akan mereview cabe Kopai. Cabe yang saya upload 2 minggu yang lalu. Kita kembali lagi. Sekarang sudah berumur 3 bulan pas. 3 bulan full. Yang sebelumnya kita review perbedaan penanaman selisih 1 hari. Ini dan yang ini. Nah, kalau yang untuk sekarang, kita coba cek buahnya dulu. Kalau untuk buah sudah sangat-sangat lebat. Nah, ini nih yang wow nih. Udah mencoba, udah ada yang masak, udah ada yang merah. Ini sudah berani untuk tampil beda nih, yang satu ini mantap. Kita punya 4400 lubang. 4400 lubang. Oh, yang tali ini cuma satu. Kemarin kehabisan tali. Sebenarnya harus 2 nih, yang di sini sama di sini. Ini belum ada. Nah, yang ini udah nih, udah 2. Nah, untuk teman-teman yang ingin memelihara cabai Kopai, yang harus dihindari salah satunya adalah akar. Nih seperti ini nih contohnya. Kita punya pohon durian di sini. Yang bumbun ini nih terganggu nih. 1, 2, 3. 3 bumbun terganggu. Karena apa? Karena akar. Kita lihat. Nih, nggak mau numbuh nih, kecil. Nah, ini juga nih, nah, karena ini nih, karena akar durian. Durian punya masalah ya. Itu juga. Ya, bagi teman-teman yang ingin pelihara cabe, usahakan jangan ada batang beginian, mengganggu soalnya. No, 3 bumbun nggak bagus. Ini juga ada kelapa, tapi karena kelapa akarnya akar serabut ya nggak apa-apa, nggak pengaruh. Ini akarnya yang
lumayan besar akar tunjang. Yang di sini mak aman-aman saja. Nah, kita lihat. Stabil. Ada tuh, ada juga pun itu pohon aren. Enggak mengganggu. Aman. Ya, cuman itu kendalanya. Pohon durian. Kira-kira kita akan panen 3 minggu atau 2 minggu lagi sebelum masuk bulan puasa. Panen pertama. Tunggu aja nanti ya kawan-kawan. Kita akan lihat berapa kilo nanti kita bisa dapat dari panen pertama. Oke. Cukup sekian dulu. Terima kasih kawan-kawan.